Terus 10 jam opat kandidat bakal calon pemilihan gubernur Jawa Barat ngalakonan pemeriksaan kesehatan selaku syarat wajib anu dicindekeun ku KPU Jabar. Hasil kelayakan eta para calon pikeun aup dina kontestasi Pilgub Jawa Barat 2018 bakal diumumkeun ku KPU Jawa Barat tanggal 16 Januari. Setutas ngalakonan sejumlah hambalan pemeriksaan kesehatan ti mimiti kejiwaan, psikologi tepikan narkotika, mari marakerak sukan pasien opat pasangan bakal calon gubernur katut wakil gubernur, nepungan para wartawan di gedung papiliun Parahyangan, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung poe Kemis paso sore. Para pasangan kandidat anu ngalakonan tes kesehatan jero 10 jam teh teu tembong cara peun, samalah kungsi dipalotret babarengan sagala. Sawatara kandidat kawas bakal calon gubernur Deddy Mizwar ngeceskeun, dirina teu kungsi nyahareupan raregen naon-naon dina prak-prakan pamariksaan. Kitu deui anu ditembrakeun ku bakal calon gubernur sejena TB Hasanuddin. Yang penting jawab aja lah. Ini kan perujian salah atau benar. Itu ada bloknya, baterainya nomor satu sekian dan sebagainya. Misalnya saya suka makan, saya suka kerja, milih mana gitu aja. Tujuan kan? Ya itu hampir sama. Kalau saya lihat antara tes kejiwaan dengan tes karakter mungkin kan yang di rumah sakit dengan militer mungkin apa? Hampir sama. Rarancangna tim dokter bakal ngalakonan rapat pleno turta masrahkeun hasil pemeriksaan kesehatan ka KPU Jawa Barat. Dina eta rapat pleno teh bakal dicindekeun kelayakan para bakal calon pikeun aup dina kontestasi pilkada di Jawa Barat. Dan itu rencana selesai pemeriksaan secara keseluruhan adalah tanggal 15. Karena kemungkinan adalah tanggal 15 sore malam, maka rencana hasil akan diumumkan oleh KPU. Insya Allah tidak ada halangan melintang tanggal 16 ya. Nah, diterima hasilnya dan kemudian akan... Lianti opat pasang bakal calon Pilgub Jawa Barat, 82 bakal calon kepala daerah di kabupaten kota di Jawa Barat oge, aup dina pemeriksaan kesehatan di eta rumah sakit milik pamarentah, duyu kana aturan KPU Jawa Barat. Yuana Kurniawan, Bandung TV.